bawa deh Kang. Itu bisa tuh Pak. Kang Ramana nganterkan doang Pak. Oh sih nganterkan doang, gimana dibayar pokoknya mah bawa ada ikan itu. Atau kumah cari tanah Pak, tetep harus dibuka cek orang kalau agak dibuka. Bener kan deh bisa iyo. Itu bisa cek sah Pak. Hah? Cek sah. Itu bisa tuh, tanya weh kerudu-kerudu lain harus dibuka gitu mah. Oh jangan naon atuh iyo orang. Panturan tadi ngomong kalau agak dibuka. Bentuk, orang ngomong siap. Demi Allah, demi bentuk, Allah. Deh. Orang ngomong demi Allah, ulah dibuka. Pak, wah sajim. Orang usaha Pak. Orang usaha demi Allah, ya malam. Perkara ini diawali dengan adanya laporan dari korban yang kita awali juga dengan kita lihat adanya video viral terkait dengan ada seorang kurir, jasa kurir, kemudian dalam memberikan barang titipannya oleh tersangka. Ini kemudian karena barangnya tidak sesuai dengan keinginan, tersangka tidak mau membayar dan kemudian merekamkan sebuah senjata. Pengancaman yang dilakukan oleh tersangka ini diawali karena tersangka memesan sebuah barang melalui online shop, ya melalui online shop sebuah barang di berupa sendal. Dia sudah 3 kali, sudah melakukan pemasaran selama 3 kali. Namun pemasaran yang sendal ini tidak sesuai dengan yang diinginkan warnanya. Dia menginginkan warna hitam, tetapi dia menuliskannya di situ ordernya warna coklat, sehingga tidak sesuai dengan keinginan dari tersangka. Jadi sudah ketiga kalinya. Pertama dia ingin hitam, tapi yang datang coklat. Yang kedua dengan cara yang sama, kemudian masih tetap coklat. Yang ketiga, ini yang ketiga. Setelah dicek ternyata tetap coklat lagi. Ini nggak tak lain karena pemesanan dari pihak tersangka ini sesuai dengan aplikasinya tetap warnanya coklat, tidak dipilih warna hitam. Sehingga pada saat dibuka ini tetap coklat. Namun pada saat penyampaian si korban menyampaikan apabila tidak sesuai jangan dibuka ataupun dibuka barangnya sehingga bisa dikembalikan. Namun tersangka tetap memasang untuk membuka dan korban tentunya menginginkan untuk dibayar atas jasa dari pengiriman tersebut. Namun kemudian dari tersangka tidak ingin membayar, kemudian mengeluarkan senjata airsoft gun ini, Colt Defender seri 490 kepada dan mengarahkan kepada korban.